Saya turun. Tuh, 2, 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya baru runner tadi. Sekarang saya mau pergi mana jalan ni? Saya mau pergi Tepokon, tapi ikut jalan ni. Ikut jalan Bundung. Harap-harap adalah jalan di sini. Ah, di sana. Dalam tengah gotong royong membersihkan. Tapi saya tidak pasti sama ada jalan ini boleh digunakan atau tidak. Tapi saya standby saja lah, minyak full. Wah. Kalau saya guna maps, apa ini, Google Maps ini, dia suruh saya pergi tempat lain lah pula. Tapi itulah, cuma ada atau tidak nih laluan yang dimaksudkan. Oke, dapat sikit. Testing ya, kalau tidak ngam pulang pusing. Saya mau pergi Tepokon, tapi guna laluan depan sikit. Jadi mungkin tembus pergi Bundung, kalau tidak silap. Tembus pergi Bundung, cuma itulah tu mau explore. So, tadi saya dari Rana Barang, tapi saya tidak sempat rekam. Sekarang saya berada di Sungai Damit. Sungai Damit. Okay, dalam Google Maps ni begitu, kalau jumpa gereja anda ke simpang kiri. Oh, ada gereja sini. Cuma anda pasti boleh limpaskan dah ni. Saya risau anda boleh limpas. Sebab dia bilang limpas sungai. Oh, jembatan gantung. Saya ingat jembatan mana. Okay. Boleh limpas kah motor? Mana tahu ada paku. Ada yang motor selalu limpas sini juga? Oh, bapak. Ada pun ada. Oh. Tapi yang di depan, di sebelah depan ada, dia ada kurang. Oh, iyalah. Okay. Pas ya. Saya kena pergi depan sikit pasal terlampau tinggi. Saya ingat tadi jembatan yang anu. Ini jembatan yang apa dia? Jembatan yang apa ini? Maksud saya jembatan sungai. Rupanya jembatan yang ini. Slow ya kita. Ini barulah sengsara kita kalau ada paku. Slow. Oh iya, curam bot. Mati. Saya turun. 1, 2, 3. Bismillah. Memang curam. Kente, pasti kau. Kapalan. Ba. Okay, apa-apa pun memang steady lah SYM. Allah Akbar. Sebab tadi Anti itu bilang ada curam sana, jadi saya ingat yang di pertengahan itu curam. Dan itulah saya pun silap juga ditanya yang curam tu di mana. Tapi saya punya andaian tu curam itu yang di area tengah-tengah lah. Sebab iyalah dia bila di tengah-tengah dia macam berat kan, dikira macam curam lah. Maksud rupanya kali mungkin maksud dia tu curam tu yang time
yang turun tanah. Astagfirullahaladzim. Itu yang Tuan Tip bilang, berani kau, dia bilang. Kau turun sejak, dia bilang. Kau tidak turun dari motor. Oke, kita sudah hampir sampai ke destinasi yang dituju. Saya rasa macam sini rata-rata ramai yang apa nih? Mungkin dusun banyak sini nih. So kalau tengok sebelah kanan saya yang sekarang nih, alah, kamera terlekat di bodi anu pula. Bodi motor. Di kanan saya sekarang nih ada kuburan. Kuburan non muslim. Oke, itulah tadi gambaran mengenai perjalanan dari Sungai Namit menuju ke Topokon. Adventure, andalah yang menilai. Allah Akbar. Kalau saya tahu tadi memang saya dah mau naik tu jembatan. Tapi saya ingat jembatan macam biasa yang tidak curam. Curam, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita santai-santai aja. Jam 5. Ini tadi ini. Ini fiskal. Jalan Bundung. Rapakin terus pusing sini tadi itu. Mana jalan kan? Oh, bagus saya explore tahu jalan sini. Cek dulu. Nah betul. Ada satu jalan tu boleh. Okey. Saya mau explore dulu di depan sikit. Bilang dia. Sini lah tu. Akbar. Allah Akbar. Okay, depan tu kalau dalam Waze ni, dalam Google Maps ni dia sudah ada sungai. Allah Akbar. Mana tu? Oh ni. Saya harap saya tidak salah jalan lah. Apa saya rasa something yang pelik. Ai. Betul ke ini? Mana tu? Ish. Ya betul. Salah jalan lagi, ya Allah. Allah Akbar. Salahnya laluan tu di mana? Sini kah? Oh iya, sama juga ni jembatan juga. Tak mau lah jembatan. Kan jembatan lah. Ingat tadi jembatan apa ni? Jembatan gantung. Bukan pula. Hai. Oh, jembatan itu di sana. Mana laluan dia ni? Di bawah tu.
sini mana sih mau naik foto. Ih, gaya bus. Cek dulu. Laluan mau pisah nanti di mana? Oh, mana? Oh, tutlah. Kalau kecil-kecil dulu saya lalu sini. Sekarang jembatan ini sudah roboh. Man. Allah Akbar. Ya, pusing balik. Aduh. Ganas SYM kali ini. Oke, saya sudah keluar dari jalan yang gravel tadi pusing tuh. Bukan pusing, yang ialah yang jalan tanah merah tuh. Jadi sekarang ini otw pulang lah. Jadi saya rasa semoga ada terhibur dengan ride saya tadi tuh. Allahu Akbar. Tidak dapat saya bayangkan ride kali ini memang speechless. Jadi saya rasa sampai setakat ini saja yang dapat saya kongsikan bersama anda semua. Jadi insyaallah kita jumpa lagi. See you when I see you. Assalamualaikum dan bye-bye. Jom, layan.